sempat meramaikan publik fenomena ikan naik ke darat yang terjadi di pesisir pantai Mutiara, Jakarta Utara. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG pun menjelaskan soal fenomena tersebut. Menurut BMKG, fenomena ikan naik ke darat yang terjadi di pesisir pantai Mutiara, Jakarta Utara merupakan akibat dari dorongan angin laut dan bukan tanda akan terjadinya gempa. Banyak faktor di antaranya faktor kesuburan perairan, angin, dan arus laut. Tidak ada hubungannya dengan akan terjadinya gempa ya, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo seperti dimuat suara.com Rabu, tanggal 30 bulan 11 2022. Eko menjelaskan, kalau secara tidak kasat mata, angin laut telah mendorong ikan kecil tersebut mengikuti arus hingga terdampar di pesisir pantai. Masyarakat sekitar dihimbau untuk tidak panik karena fenomena itu dapat terjadi pula pada ikan-ikan yang lebih besar, seperti paus ataupun lumba-lumba. Sebab terdapat kemungkinan bahwa dorongan angin yang membawa ikan kecil tersebut menarik perhatian ikan yang lebih besar untuk mencari makanan sesuai dengan rantai makanannya. Otomatis ikan-ikan kecil tadi juga diikuti ikan-ikan besar sebagai rantai makanannya, katanya. Selain dorongan angin, Eko menyebutkan jika terdapat kemungkinan kalau berbagai unsur hara lainnya yang dibutuhkan ikan-ikan kecil itu mengikuti arus angin sehingga mendorong ikan mendekat ke garis pantai. Sedangkan kemungkinan lainnya, yakni karena adanya kandungan klorofil A yang menjadi salah satu faktor kesuburan di laut. Eko menambahkan bahwa terdamparnya ikan-ikan kecil tersebut bisa dikatakan sebagai wujud fenomena langka. Akibat ketidaknormalan oseanografi yang menjadi sebuah anugerah bagi para warga karena dapat memanen ikan tanpa menggunakan jala di laut. Meski demikian, Eko menyatakan bahwa fenomena laut itu masih dugaan sementara BMKG. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk bisa memastikan alasan ikan-ikan kecil tersebut terdampar hingga ke pesisir pantai. Sisanya dugaan sementara ini ya, tapi perlu penelitian lebih lanjut, katanya. Sebagai informasi, pada Rabu 30 bulan 11, masyarakat melalui berbagai media sosial telah dihebohkan dengan munculnya gerombolan ikan kecil yang terdampar seperti di pesisir pantai Onrus, Kepulauan Seribu dan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Banyak warga membagikan video fenomena alam tersebut. Bahkan beberapa warga di antaranya mengambil ikan-ikan yang muncul ke permukaan untuk dibawa pulang menggunakan ember. Itulah penjelasan BMKG soal fenomena ikan naik ke darat yang terjadi di Pantai Mutiara belum lama ini. Ternyata disebabkan oleh angin, bukan pertanda gempa. Panen ikan pada naik. Ini adalah rezeki. Anak Onrus. Nah, komandan. Panen. Tiba-tiba ikan datang sendiri. Tanpa harus dipancing.